Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Rektor Universitas Udayana, yang kami hormati para wakil rektor yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Direktur Utama RSUP Prof. Murah beserta seluruh jajaran direksi maupun jajaran staf yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Udayana yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati juga para dokter maupun kolega dari almarhum yang hadir pada kesempatan ini beserta para keluarga sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi kami ucapkan dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini selalu diberkati kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Dan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, tepatnya di Rumah Duka Forensik RSUP Prof. Murah, kita bersama-sama berkumpul di hari ini untuk mengikuti prosesi acara sebagai penghormatan terakhir dan pelepasan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Universitas Udayana pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, tepatnya seminggu yang lalu, Universitas Udayana berduka kehilangan sosok guru besar yang dikenal ramah di kalangan kolega, pegawai maupun keluarga. Beliau adalah guru besar bidang ilmu mikrobiologi klinik, guru besar dari Fakultas Kedokteran yang lebih dari 30 tahun mengabdi di Universitas Udayana. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Sekretaris Senat, dan terakhir beliau menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Universitas Udayana, tepatnya sejak September tahun 2021. Dan hari ini, kami mohon dengan hormat Bapak Rektor Universitas Udayana, kami mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan sebagai penghormatan terakhir dan pelepasan Guru Besar Universitas Udayana. Untuk itu dengan hormat kami persilakan. Ibu Bapak sekalian, para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita haturkan pangajali umat, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Istrinda, para ananda, cucunda, keluarga, keluarga besar dan seluruh kerabat dari almarhum Bapak Direktur Utama Rumah Sakit UNUD, dosen peneliti kami yang kami cintai, Bapak Profesor Dr. Dr. Dewo Made Sukramo, MSI, SPMK Konsultan. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Udayana, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan bela sungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya sahabat kami, teman kerja kami, Profesor Dr. Dr.
Dewo Made Supramo MSI SPMK Konsultan yang sangat kami cintai. Mudah-mudahan beliau amor ingat cintil. Seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan untuk melanjutkan perjuangan beliau yang belum selesai. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Udayana juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada almarhum dan seluruh keluarga atas pengabdian dan dedikasi beliau selama ini untuk memajukan Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Universitas Udayana dan Universitas Udayana secara umum dalam pengabdian beliau yang kurang lebih 30 tahun. Sungguh kami tidak menyangka diakhiri dengan keadaan seperti ini. Kami sangat terkejut. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari beliau kita bisa melanjutkan. Kemudian berikutnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang selama ini membantu merawat beliau, Bapak Direktur Rumah Sakit Perah dan seluruh teman-teman rumah sakit, seluruh pimpinan dan manajemen Rumah Sakit Universitas Udayana, Rumah Sakit Bros, beberapa kolega di bidang kesehatan dan tenaga medis yang saya hormati, dan terima kasih. Kita semua sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini betul-betul di luar kemampuan kita. Ini kehendak yang di atas. Kemudian yang lain, kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada beliau, pada keluarga, manakala selama beliau mengabdi ada hal-hal yang tidak berkenan bagi beliau, bagi keluarga. Kami atas nama Sivitas Akademika Universitas Udayana menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besar. Selanjutnya, menjadi perjuangan kita bersama, menjadi tantangan kita bersama bagi keluarga, para kolega beliau, Sivitas Akademika Universitas Udayana dan seluruh kerabat kolega untuk melanjutkan apa yang belum beliau bisa wujudkan. Marilah kita bekerja bersama-sama memajukan Universitas Udayana, Rumah Sakit Universitas Udayana, Rumah Sakit Profesor Murah dan kawan-kawan lainnya. Jadi kami sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kontribusi beliau terhadap Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kerja keras beliau selama ini dengan tim Rumah Sakit Universitas Udayana, pengabdian beliau sebagai dosen peneliti di Universitas Udayana sungguh luar biasa, sehingga perkembangan di institusi tersebut bisa seperti sekarang. Jadi tidak bisa kami menyampaikan hal-hal yang lebih rinci lagi. Sekali lagi, terima kasih dan marilah kita berdoa supaya beliau tenang, diterima di sisi beliau, di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala hilaf dan kekurangan beliau, dan yang terpenting Ananda Rendi dan Ananda semuanya, para keluarga tabah dan bisa melanjutkan cita-cita beliau sebagaimana yang pernah kita sampaikan kepada kita semua. Ibu bapak sekalian, para hadirin, sekali lagi terima kasih ucapan kami kepada ibu bapak yang sudah bekerja untuk hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan kami sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita mendoakan supaya prosesi dudonan acara dan yagnyo yang akan digagas oleh keluarga
akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, yang kira itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan, dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menandai pelepasan Guru Besar Fakultas Kedokteran, kami mohon berkenan Bapak Rektor Universitas Udayana untuk menyerahkan foto beliau kepada pihak keluarga. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pihak keluarga untuk memberikan sambutan. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih Pak Rektor atas acara terakhir buat Aji yang sudah akan diberikan sekarang ini. Pak Rektor kehilangan sahabatnya, kami kehilangan ayahanda kami. Kami sama sedihnya seperti Prof. Terima kasih juga kepada direksi Prof. Murah, misalnya Prof. Murah, Pak Dirit dan jajarannya. Terima kasih banyak atas segala upaya dan usahanya terhadap ayahanda saya, pecinta, dari spesialis ortopedi, pasien ortopedi, anestesi, bedah plastik, psikiatri pun juga ada, interna pun juga ada. Karena begitu banyaknya dan rumitnya penyakit dari orang tua saya, jadi begitu banyak orang yang terlibat, tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya, segala usahanya. Tapi semuanya Tuhan yang menentukan, demikian itu. Jadi banyak kolega serta teman-teman tercinta yang mendampingi beliau di acara pelepasan ini. Saya baru sadar saya punya orang tua yang baik, seperti itu. Jadi terima kasih banyak atas semuanya. Semoga diberikan kelancaran dalam acara terakhir beliau nantinya. Dari keluarga saya minta maaf kalau Aji Wenten salah sama Niki. Semoga dimaafkan. Tidak ada lagi yang bisa saya ucapkan atau ucapkan. Nika Wenten, terima kasih. Demikianlah tadi sambutan dari perwakilan keluarga yang disampaikan oleh putra dari almarhum Bapak Profesor Dr. Dr. Idul Madi Sukrama, MSI, SPMK Konsultan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum prosesi pengantaran jenazah, pembawaan jenazah ke rumah duka di Dap-Dap Putih Leleng, marilah kita bersama-sama, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini, berdoa bersama, berdoa untuk ketenangan beliau, berdoa agar arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiasa. Semoga beliau amor ling acintia. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mohon berkenan untuk menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan bersama-sama. Semoga beliau mendapatkan tempat yang baik di sisi Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan Amor Ring Acintia. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu untuk menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama untuk prosesi selanjutnya adalah dan kita bersama-sama mengantarkan jenazah beliau menuju mobil yang akan disiapkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian kami persilahkan, dan acara ini sekaligus mengakhiri rangkaian acara kita pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu para pimpinan baik dari Universitas Udayana maupun Bapak Ibu para pimpinan dari Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Murah maupun kolega beserta keluarga sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama untuk prosesi pengantaran jenazah beliau menuju mobil ambulan yang akan dibawa ke rumah duka ke Dabda Putih Bawang. Akhir kata kami haturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om.
jelasin bagaimana tuh? Di jalan nanti barang ini kan kan ampun ya makan
Jam 1 nih. 1.